Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meneliti keperluan yang dimohon oleh Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permai Jaya. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sani berkata antara permohonan yang diutarakan termasuk keperluan penambahan mesin dialisis memandangkan pusat tersebut menerima ramai pesakit termasuk dari luar Bandar Miri. Jelasnya pusat itu memiliki 40 mesin dialisis yang boleh digunakan setakat kini. Saya melawat juga di ruang rawatan dialisis sebentar tadi di mana kita dapat melihat pesakit-pesakit datang bukan hanya sekadar di sekitar Permai Jaya ataupun Senadin tetapi ada yang datang sejauh di Bintulu dan terpaksa menetap di Miri untuk mendapatkan rawatan dan juga ramai pesakit-pesakit daripada Merudi, daripada kawasan Baram dan juga di kawasan saya di Subis, Berkenu pun datang untuk mendapatkan. Maka saya lihat kewajaran pertambahan mesin dialisis yang dipohon oleh Bulan Sabit ini perlu dipertimbangkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke pusat dialisis tersebut yang turut disertai oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di Miri pada petang Sabtu. Dalam hal itu, jelasnya KKM melalui Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta, CKAPS juga akan menilai permohonan pembaruan lesen pengoperasian bagi pusat dialisis berkenaan yang dianggap sebagai isu birokrasi. So kita akan melihat dan juga menilai berkenaan tentang permohonan-permohonan tersebutlah untuk memudahkan dan juga CKAPS memang kita lihat perlu melakukan sedikit transformasi untuk mempermudahkan proses-proses permohonan dan juga pembaharuan lesen di masa-masa akan datang.